المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah serta inayahnya kita dapat bersama petang ini, dan insyaAllah kita sambung perbincangan kita pada telajuk Ulul Azmi daripada golongan Rasul. Seluruh Nabi-Nabi dan Rasul kita bahagikan kepada dua kumpulan. Pertama, Nabi-Nabi dan Rasul yang disebut nama di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekumpulan lagi nabi-nabi dan rasul yang tidak disebut nama mereka. Tidak disebut nama mereka di dalam Quran ataupun hadis Nabi. Kepada yang tidak disebut nama, kita beriman secara ijmal, beriman secara ringkas bahawa setiap umat ada nabi masing-masing. Dan kepada Nabi dan Rasul yang disebut nama, mereka berjumlah 25 orang. 25 orang. Dalam 25 orang ini pula, ada 5 yang dipilih menjadi Ulul Azmi. Ulu maknanya mempunyai kelebihan. Kelebihan dari sudut Al-Azmi. Azam dan cita-cita perjuangan, kesungguhan mereka bekerja untuk agama Allah berada di tahap yang paling tinggi. Maka mereka digelar Ulul Azmi, orang yang memiliki keazaman yang tertinggi dalam membawa risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ulul Azmi daripada golongan Rasul sebagaimana yang disebut oleh ulama sebanyak 5 orang. 5 orang. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang kelima, Nabi Isa alaihi salam. Ini ikut susunan darjat dan kelebihan. Susunan darjat kelebihan, ini susunan dia. Tetapi kalau ikut susunan tahun, maka dia bermula dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat secara ringkas sejarah perjalanan dakwah mereka. Nabi Nuh alaihissalam, dia berdakwah selama 950 tahun. Hampir 1000 tahun dia buat kerja Islam. Namun pengikutnya hanyalah 44 orang. Ada kaul yang kata 88 orang. Nak bagi setahun seorang pun tak dapat. Ya, 950 tahun. Tapi gigihnya buat kerja, tak peduli. Dia guna pendekatan macam-macam. Ya, sebab pendekatan ni dia boleh berubah-ubah. Hari ini kita bertakhaluf dengan DAP, besok kita tak bertakhaluf dengan DAP, itu pendekatan. Pendekatan boleh berubah. Hari ini kita makan nasi pakai sudu, besok pakai tangan, itu pendekatan. Tapi nasi yang sama. Nasi itu dasar, dasar pas tak berubah. Yang berubah ialah pendekatan. Pendekatan saja yang berubah. Dasar tak berubah, masih lagi Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya, dasar tak berubah. Yang berubah ialah pendekatan. Ada orang dia suka makan mie goreng. Ada yang suka makan mie berkuah.
Yang berkuah pun ada banyak jenis. Tapi asasnya mi juga. Dasar kita tidak berubah. Yang berubah pendekatan. Dulu pendekatan kita agak kasar. Sekarang pendekatan kita agak lembut. Mengapa? Sebab dulu UMNO ganas. Kalau UMNO ganas kita lembut, habislah kita. Sekarang UMNO lembut, kita takkan nak ganas pula. Kita ikut lembut sama lah. Ini namanya pendekatan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ya, kalau kita turun bukit, tak payahlah tekan minyak. Macam mendaki bukit. Mendaki bukit, ialah kita tekan minyak kan. Turun bukit tekan minyak juga. Divider jawabnya. Tak ada nak kawan. Sebab itu dinamakan pendekatan. Nabi Nuh ni dia guna pendekatan yang macam-macam. Secara senyap-senyap bisik-bisik dia buat. Secara terang-terang depan orang ramai dia buat. Pagi dia buat, petang dia buat, malam dia buat. Sampai habis-habis cara. Tak ada cara dah. Semua cara dia buat. Akhir sekali angkat tangan, ya Allah, kalau kamu biarkan mereka ni hidup, tak ada siapa nak sembah engkau, ya Allah. Musnahkan mereka. Allah musnahkan kaum Nabi Nuh terus. Ni, dakwah dia 950 tahun. Kita baru 50 tahun pun menyebar rata dah. Tu umumnya. Kalau ikut betul kita jadi ahli berapa? Ada 50 tahun? Tak ada. Ya, saya baru dalam, rasa dalam 30 tahun kot. Ahli. Ha. Kalau 30 tahun pun dah menyebar sana, menyebar sini. Agak-agak kalau 950 tahun, apa jadi? Na'uzubillah lah. Sebab itu bila kita buat kerja Islam, kita kena ambil kira umur Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kita perlu tahan sabar seperti Nabi Nuh. Sebab Allah arahkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Kamu kena tahan sabar bila buat kerja Islam ni, kerja dakwah ni, kamu kena tahan sabar macam mana Nabi Nuh tahan sabar 950 tahun. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni keluarga dia, ayah dia buat berhala. Dia berdakwah, berjihad ke jalan Allah berdepan dengan keluarga sendiri. Saya buat kerja Islam, keluarga tak marah. Bunyi itu ada juga mula-mula dulu, tapi dah kita balik kereta besar dia tak bunyi dah. Waktu pakai kereta kecil dulu dia bunyi. Tapi dah balik kereta besar dia tak bunyi dah, diam lah. Ya, penentangan tak ada. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim buat kerja Islam yang menentang keluarganya sendiri. Cuba bayang, ayah kita tentang, mak kita tentang, bapa saudara tentang, kita seorang-seorang buat kerja Islam. Kemudian dia pula ditentang oleh masyarakat. Dan yang ketiga, dia ditentang oleh raja yang zalim di zamannya, iaitu Namrud laknatullah. Ni tiga ni, cuba kita nilai. Kita tak ada tiga ni. Keluarga tak tentang kita. Cuma mungkin dia tak setuju, tapi dia tak kacau kita. Yang kedua, orang rakyat biasa, orang kampung, orang pun tak marah kat kita. Kita buat kerja Islam, orang tak kisah. Cuma dia tak tolong je. Itu je. Dia tak kisah, pergilah kamu nak berdakwah mana, nak ceramah mana. Dia tak kisah. Dia tak, cuma dia tak bantu, dia tak tolong. Itu saja. Nabi Ibrahim, dia buat kerja Islam, orang kampung marah. Orang kampung mari rumah halau. Dan yang ketiga, pemerintah yang zalim, Namrud. Kita ni, walaupun ada pemerintah, tapi boleh buat ceramah, boleh buat kuliah, boleh lagi. Kalau tak boleh di masjid, ada surau. Tak boleh surau, ada markas. Nabi Ibrahim tak boleh buat apa-apa. Sehinggalah mereka putuskan Nabi Ibrahim perlu dibunuh. Cara nak bunuh dan padam cahaya Allah yang Nabi Ibrahim bawa ialah kumpulkan lautan kayu api dan nyalakan kayu api itu, lalu dicampak Nabi Ibrahim dengan menggunakan menjenet. Menjenet ni macam elastik tu, tapi besar.
Zaman orang perang dulu, batu besar tu, dia bubuh dalam lastik tu, dia tarik, dia lepas, boom, kena tembok pecah. Ha, Nabi Ibrahim diletak dalam menjenet tu, dilontar masuk tengah api. Ni kehebatan ulul azmi minar rasul. Dia menghadapi cabaran di sekeliling. Bila Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari unggun api itu, maka Nabi Ibrahim keluar dari unggun api itu menuju ke Palestin hanya 3 orang. Nabi Ibrahim dan 2 orang pengikut. Pengikut pertama isteri sendiri, Siti Sarah. Pengikut kedua, Nabi Lut alaihi salam. Cuba bayang, saya sampai-sampai ni, orang yang nak mengaji ada 2 orang. Agak-agak ada kuliah dah petang ni. Confirm kita tangguhlah. Ya. Nabi Ibrahim tak putus asa. Walaupun pengikut dia 2 orang, dia teruskan kerja. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah kata, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Kamu kena tahan sabar macam Nabi Ibrahim tahan sabar, walaupun dia menghadapi cabaran daripada keluarga, masyarakat dan pemerintah negaranya. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dimusuhi sebelum dia dilahirkan. Nabi Musa tak lahir lagi, Fir'aun dah bermusuh dengan Nabi Musa. Fir'aun bermimpi bahawa kanak-kanak, seorang kanak-kanak Bani Israel akan lahir dan dia akan jatuhkan kerajaan Fir'aun. Itu tafsiran mimpi yang diberi oleh Tok Dukun diraja Fir'aun. Maka Fir'aun buat keputusan, seluruh anak-anak lelaki Bani Israel hendaklah dibunuh. Nabi Musa lahir pada saat itu, sahabat. Ada anak kecil ni bukan boleh sembunyi. Pertama, kain lampin. Yang kedua, menangis. Nak sembunyi macam mana? Kalau kita buat balik orang tua, boleh sembunyi. Boleh sorok, siapa pun tak tahu. Tapi kalau budak kecil, nak sorok macam mana? Kain lampin penuh kat ampayan tu. Zaman tu pampers tak ada. Ya? Menangis, nak elak dari menangis macam mana? Tak boleh elak. Ya? Tentera Fir'aun menggeledah rumah demi rumah, rumah demi rumah. Dan akhir sekali sampai ke rumah Nabi Musa. Nabi Musa ada di rumah. Mereka geledah semua tempat, tak jumpa. Atas bumbung, bawah bumbung, atas siling, bawah siling. Semua digeledah, tak jumpa. Di mana Nabi Musa? Tapi kain lampin ada. Dia tak tahu dah, pergi rata. Tak jumpa. Lalu dia turun balik dan besok nak datang semula. Rupa-rupanya, logik akal mengalahkan manusia. Bagaimana Nabi Musa AS diilhamkan oleh Allah kepada ibunya supaya meletakkan Nabi Musa dalam perun roti. Roti sedang dibakar. Roti tempayan tu. Ha. Dia biasa umat orang Arab, dia ada perun roti busutnya tu. Busut tu, dia tolak roti masuk dalam. Dia luar busut tu. Kata kat budak-budak kecil nak letak tu senang. Bila mereka pergi ke dapur, ke busuk tu, dia tengok roti sedang dibakar, mana mungkin ada budak di sini. Logik akal mengalahkan manusia. Ya, logik akal yang kalahkan manusia. Maka Nabi Musa pun selamat untuk waktu itu. Maka ibu pada Nabi Musa susah hati, macam mana nak buat ni? Sagi tentera mari pula, geledah pula. Maka Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa supaya letakkan Nabi Musa dalam alwah. Alwah ni, kalau kita ni mudah cerita besen lah. Macam besen, letak Nabi Musa dalam tu, kemudian letak dalam sungai Nil, hanyutkan. Allah jaga. Fir'aun yang nak padam cahaya Allah, dia cari kanak-kanak lelaki yang dia mimpikan itu. Allah hantar kanak-kanak lelaki itu masuk ke dalam istananya. Sebab tu jangan cabar agama Allah. Jangan. Islam ni Allah punya. Allah boleh tukar manusia yang sejahat-jahat itu berubah menjadi orang kuat kepada Islam.
Sayyidina Umar, siapa tak kenal, dia berada dalam Islam dan menjadi kemegahan kepada Islam. Allah hantar, sampailah Alwah yang bawa Nabi Musa tu, besen yang bawa Nabi Musa tu, singgah di pelantar mandi isteri Fir'aun. Kebetulan isteri Fir'aun yang dimaksudkan ini, dia adalah seorang isteri yang tidak mempunyai anak. Bila dia jumpa budak kecil, dia ambil, dia dukung, dia terus jadikan anak angkat. Fir'aun marah, tak bagi, dia nak juga. Akhir sekali Fir'aun terpaksa mengalah. Maka Fir'aun nak bunuh Nabi Musa kerana nak padam cahaya Allah. Allah hantar cahayanya masuk dalam istana Fir'aun. Membesarlah Nabi Musa dalam istana Fir'aun dengan pengawasan mak saudaranya dan ibunya memantau dari jauh. Ni perjalanan Nabi Musa AS. Sampailah dia besar, sampailah dia dewasa, dia berdepan dengan Fir'aun sepanjang masa. Sehinggalah selesai Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah, Nabi Musa berdepan pula dengan Bani Israel yang kerenahnya macam-macam. Inilah dakwah Nabi Musa yang Allah kata, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Kamu kena tahan sabar macam mana Nabi Musa tahan sabar. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Sebab tu Isa bin Maryam, Isa putera Maryam. Usia dakwah Nabi Isa tidak panjang, tidak lama. Dia difitnah, dan fitnah terhadap dirinya dan agamanya berterusan sehingga hari ini. Sehinggalah satu hari nanti saat kiamah, Nabi Isa akan turun dari langit dan dia akan mematahkan salib sebagai tanda Kristian bukan ajarannya, bukan agamanya. Nabi Isa menghadapi cabaran dakwah yang begitu panjang daripada saat kanak-kanak sehinggalah saat dia terlalu tua. Maka Nabi Isa difitnah dan akhir sekali mereka menyatakan bahawa Nabi Isa dibunuh dan disalib. Tapi hakikatnya Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang dibunuh dan disalib adalah orang lain. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang Nabi Muhammad kita semua faham. Inilah lima ulul azmi minar rasul. Maknanya di kalangan nabi-nabi dan rasul, inilah mereka yang paling dahsyat menghadapi ujian perjuangan. Merekalah yang paling hebat menghadapi ujian perjuangan. Mereka ni dipilih menjadi ketua-ketua kepada nabi-nabi dan rasul yang digelar ulul azmi minar rasul. Sebagaimana dijelaskan nama-nama mereka dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iz aqazna minan nabiyyin mitsaqahum. Dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian taat setia di kalangan nabi-nabi dan rasul, wa minka, dan daripada engkau wahai Muhammad, wa min Nuhin, daripada Nabi Nuh, wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam, dan begitu juga Nabi Ibrahim, Musa, Isa putera Maryam. Lima nama disebut. Pertama Muhammad, iaitu Minka. Minka tu Muhammad. Kemudian Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Lima ini adalah ulul azmi minar rasul. Bila kita buat kerja Islam di zaman kita ni, kita wajib jadikan mereka ini contoh kita. Kita wajib jadikan mereka tauladan kita, panduan kita mereka. Panduan kita adalah mereka. Selesai bahagian itu. Kita sambung tajuk baru, Ar-Risalah, yang dibawa oleh para rasul.
Kita sambut Maulidur Rasul. Di antara perkara wajib yang kita kena sambut ialah risalah yang Nabi bawa. Mengapa? Kerana risalah yang Nabi bawa tu dia kena ada pada diri kita, kemudian kita kena sebarkan risalah tu kepada orang lain. Ini tanggungjawab kita. Sebab tu petang ni kita nak faham tentang risalah ni. Habis perbincangan tentang risalah ni, insya-Allah kita tangguh majlis untuk petang ini. Baik. Risalah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul. Maknanya semua nabi-nabi dan rasul membawa risalah yang sama. Wajib kita beriman bahawa Allah telah mengutuskan beberapa orang rasul kepada makhluk seperti memberi berita gembira supaya ya, sini seperti supaya memberi berita gembira dan berita ancaman kepada mereka. Baik, itu risalah pertama. Seluruh nabi-nabi dan rasul mereka datang kepada umat masing-masing sampaikan berita gembira dan berita ancaman. Itu risalah nabi. Sebab tu kita ni sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena sampaikan berita gembira pada kawan-kawan kita, dalam masa yang sama kita kena sampaikan berita amaran kepada mereka. Kita kena cerita syurga dan kita juga kena cerita neraka. Kita kena cerita halal dan kita juga kena cerita haram. Seluruh nabi-nabi dan rasul mereka datang bawa risalah ini, iaitu berita gembira dan berita ancaman. Kita buka Quran, Quran dipenuhi oleh berita gembira dan dipenuhi dengan berita ancaman. Dan kita boleh senaraikan, semak Quran, berita gembiranya ini, berita ancamannya ini. Yang paling besar, berita gembira paling besar syurga. Berita ancaman paling besar ialah neraka. Sebab tu ulama, tok guru, orang alim, bila dia ceramah, dia kuliah, dia wajib menyambung risalah Nabi. Apa risalah Nabi? Sampaikan berita gembira, sampaikan berita ancaman. Sebab itu sahabat dapati dalam kuliah-kuliah para ulama kita, mereka sampaikan berita gembira, mereka sampaikan berita ancaman. Kedua-dua ini disampaikan kerana ini adalah tanggungjawab mereka untuk membawa risalah Nabi. Memberi berita gembira dengan keredaan Allah berkenaan pahala dan syurga jika mereka beriman kepada Allah dan Rasul serta mentaatinya, dan memberi berita ancaman dengan kemurkaan Allah dan dosa jika mereka kufur dan derhaka kepada Allah. Jadi ada dua berita, berita gembira dan berita ancaman. Berita gembiranya ialah pahala dan syurga. Berita ancamannya ialah dosa dan neraka. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Dan tidaklah kami mengutuskan para rasul melainkan untuk memberi berita gembira dan berita peringatan. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah utuskan seluruh nabi-nabi dan rasul untuk menyampaikan berita gembira. Mubashirin, sampaikan berita gembira. Syurga nikmatnya begini, 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 begini. Dan syurga ni dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Itu namanya berita gembira. Wa munzirin, berita ancaman dan peringatan. Lalu diberitahu ini dosa, dengan dosa ini ada siksaan neraka. Siksaan nerakanya begini, begini, begini. Itu namanya munzirin. Semua nabi-nabi dan rasul, mereka datang bawa berita gembira dan bawa berita ancaman. Faman amana, maka siapa yang beriman kepada apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul tadi. Wa aslaha,
dan dia memperbaiki dirinya menjadi orang yang saleh, fala khaufun, berita gembiranya, fala khaufun, mereka tak perlu takut apa-apa, walahum yahzanun, dan mereka tak perlu bersedih, kerana Allah tidak akan mensia-siakan amalan mereka, malan amalan mereka akan diberi syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita ancamannya pula contohnya, wallazina kazzabu biayatina, dan orang yang tidak yakin pada ayat kami, orang yang mempersendakan ayat kami, yamassuhumul azab, mereka akan disentuh dengan azab siksa, bima kanu yafsukun, berdasarkan apa yang mereka fasikkan, berdasarkan apa yang mereka fasik. Dalam ayat ini Allah sebut, pertama sekali Allah sebut tugasan Nabi dan Rasul, sampaikan berita gembira, sampaikan berita ancaman. Yang kedua dia bagi contoh, contoh berita gembira ialah orang yang beriman dan beramal soleh, berita gembiranya dia tak perlu bimbang, dia tak perlu bersedih hati, ada ganjaran pahala menantinya, malahan syurga juga menantinya. Berita sedih, orang yang membohongi Allah, tidak yakin pada Allah, mempersoal, mempertikaikan hukum Allah, mereka ini akan disentuh oleh azab neraka yang pedih. Ini ancamannya, yang mana azab neraka itu adalah hasil perbuatan mereka melakukan kefasikan di atas muka bumi. Baik, itu risalah pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jangan lupa ya, itu tugas kita tu. Itu adalah tugasan kita. Tugas kita juga sampai berita gembira, berita ancaman. Beritahu pada anak kita, kamu sembahyang dapat pahala masuk syurga, kamu tak sembahyang dapat dosa masuk neraka. Tu apa dia? Berita gembira dan berita ancaman. Itulah tugas kita. Baik, yang kedua, dia ada tiga saja. Ya, kewajipan ni ada tiga saja yang disebut. Yang kedua, dan wajib kita beriman juga bahawa para rasul yang Allah utuskan adalah bertujuan untuk mencapai satu matlamat asas, iaitu beribadah kepada Allah, menegakkan agamanya, dan mengesakan Allah pada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Baik ya. Dalam buku ni dua saja. Dia hanya sebut dua risalah saja. Dia tak sebut banyak. Dia sebut dua saja, minta maaf. Saya ingat aku tiga tadi, rupanya dua saja. Baik, risalah kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pertama, mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, bangun berjuang berjihad menegakkan agama Allah. Yang ketiga, mentauhidkan Allah. Ni tiga risalah ni diletak dalam satu. Sebab itu sahabat, bila kita bersama ulama, tok guru, alim, selesai. Kita telah melaksanakan tugas yang diberi pada kita dengan sempurna. Bila kita bersama ulama, tok guru, orang alim. Tapi kalau kita tinggalkan ulama, tok guru, orang alim, kerja-kerja yang sepatutnya kita buat, kita tak buat. Sebaliknya kita buat kerja jahat pula, menentang agama Allah. Ya, kita sedang berusaha untuk mengekalkan pemerintahan Kelantan di bawah Islam pada pilihan raya ke-14 akan datang. Yang mana apa yang berlaku di Kelantan tu ialah iqamatuddin wa siyasatud dunyabi, seperti yang disebut dalam ayat di bawah ni. Tapi sayang bila kawan-kawan kita tinggalkan kita, mereka berusaha untuk menjatuhkan kerajaan kita di Kelantan. Sebab itu sahabat sekalian, kita bersama dengan ulama, kita bukan ulama, tapi bersama dengan ulama, kita akan berada di jalan yang lurus. Orang yang tinggal ulama,
mereka akan kesesatan dalam perjalanan mereka. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Risalah kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah risalah mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah, mengajak manusia beribadah kepada Allah, mengajak manusia taat dan patuh kepada titah perintah Allah. Ini risalah kedua. Nabi datang ajak manusia kenal Allah, lalu mengajak manusia yang kenal Allah itu supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tugasan kita juga sama, mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah, mengajak manusia tunduk dan patuh kepada Allah. Yang akhir itu ayat itu, illa ana fa'buduni, abdikanlah diri kamu kepada aku. Itu tugasan kita yang kedua. Risalah Nabi-Nabi dan Rasul, dia datang bertemu dengan manusia, diperkenalkan kepada manusia Allah Subhanahu wa Taala, lalu diajak mereka yang kenal Allah ini mengabdikan diri kepada Allah. Ini tugasan. Sebab itu kita juga tugas yang sama. Sebagai seorang ibu dan ayah, kita bertugas dengan anak-anak kita, iaitu mengajak mereka menyembah Allah, mengajak mereka tunduk patuh pada Allah, mengajak mereka taat kepada Allah. Ini tugasan kita. Sebab itu kalau anak kita langgar perintah Allah, kita yang akan disoalkan. Tetapi kalau kita dah ajar, kita dah didik, kita dah beri ilmu, dia langgar juga, kita tidak bertanggungjawab. Kita dah suruh anak kita tutup aurat, tapi belakang kita dia dedah aurat, maka dia tanggung sendiri, kita tak terlibat dengannya. Tapi kalau kita tak suruh dia tutup aurat, maknanya kita tak melaksanakan tugas kita, iaitu fa'buduni, ajak anak-anak kita mengabdikan diri pada Allah. Pengabdian diri pada Allah dalam seluruh perkara, termasuk menutup aurat. Baik, ini tugas kita. Sebab itu ulama, tok guru, orang alim yang menjadi waris kepada Nabi, mereka membawa risalah ini dalam perjuangan mereka, iaitu risalah mengajak manusia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan firman-Nya lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha walladzi awhayna ilaik وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Baik. Ayat ini pula menyatakan bahawa risalah yang nabi-nabi kita bawa, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalahnya adalah risalah aqimuddin wala tatafarraqu fih, bangun tegakkan agama. Itu tugas dia. Sebab itu Tok Guru ni Aziz bila dia dapat perintah Kelantan, dia guna slogan membangun bersama Islam. Membangun bersama Islam tu adalah aqimuddin. Sebab tu saya selalu cakap dengan kawan-kawan dalam kuliah, ulama dia tak pernah cakap kosong, dia tak pernah buat kosong. Apa yang dia cakap, apa yang dia buat, ada sandaran Quran dan hadis Nabi, walaupun dia tak beritahu kat kita mana ayatnya. Bila Tok Guru lancarkan slogan membangun bersama Islam, slogan itu diambil dari ayat ini, an aqimuddin, kewajipan kamu bangun menegakkan Islam. Maka kita dapat kuasa, tugas kita membangunkan Islam.
Bukan saja-saja mereka gunakan dak. Itulah kelebihan ulama. Baik, dalam ayat ini Allah menyatakan syara'a lakum. Allah telah mensyariatkan. Allah telah mensyariatkan lakum kepada kamu. Minaddin dalam urusan agama. Dalam perkara-perkara berkait dengan agama. Ma wasabihi Nuha. Apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Yang dipesan pada Nabi Nuh. Yang diwahyukan pada Nabi Nuh. Wallazi auhayna ilaih. Dan itu jugalah yang diwahyukan pada engkau, wahai Muhammad. Yang diberi pada Nabi Nuh itu, yang diberi pada Nabi Muhammad pun itu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan itu jugalah yang Allah pesan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kepada itu jugalah yang Allah wahyukan. Dalam ayat ni Allah sebut lima ulul azmi minar rasul, mewakili seluruh nabi-nabi dan rasul. Maknanya seluruh nabi-nabi dan rasul Allah wahyukan perkara yang sama. Allah pesan benda yang sama. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka perkara yang sama. Apa perkara yang sama tu? Iaitu an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Bangun, berjuang, berjihad. Bangunkan agama kamu. Wa la tatafarraqu. Jangan kamu berselisih, jangan kamu bergaduh, jangan kamu berkelahi. Fihi, waktu kamu sedang berjuang menegakkan agama Allah. Baik, sahabat sekian. Cuba sahabat garis di bawah perkataan aqimuddin. Garis satu garisan. Bawah dia. Kemudian tulis perkataan aqimussalah. Bawah garisan tu tulis perkataan aqimussalah. Aqimus sama, as-salah je beza. Aqimussalah. Aqimussalah apa makna? Wajib sembahyang. Aqimuddin apa makna? Wajib bangun, berjuang, berjihad menegakkan agama Allah. Sebab tu sembahyang wajib, buat kerja Islam pun wajib. Sembahyang wajib, buat kerja Islam lagi wajib. Allah guna bahasa yang sama. Apa beza aqimuddin dengan aqimussalah? Apa beza? Cuba tengok. Huruf sama, baris sama, titik sama. Tak ada beza. Kalau aqimussalah maknanya wajib menunaikan sembahyang lima waktu. Aqimuddin maknanya wajib bangun menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah tu wasilahnya ialah jihad, amar makruf nahi mungkar, dakwah. Alat yang kita guna, pilihan raya. Tu alat yang kita guna untuk menegakkan agama Allah. Waktu ini kita guna alatnya ialah pilihan raya. Mungkin satu hari guna pedang. Kita tunggu arahan ulama. Kita tidak buat kerja dengan akal kita sendiri. Kita buat kerja dengan arahan ulama. Sebab ulama waris kepada Nabi, kita tunggu arahan. Kalau dia kata angkat pedang, kita angkat pedang. Tapi setakat hari ini para ulama sepakat menyatakan kita akan muwajahah secara silmi, berhadapan secara aman, iaitu pilihan raya. Tugas kita tu. Sebab itu Nabi dia berhijrah ke Madinah. Untuk apa Nabi berhijrah ke Madinah? Untuk tegakkan Islam. Kalau takkan nak sembahyang, duduk di Mekah lagi senang sembahyang, Kaabah depan mata. Kalau sekadar nak menunaikan haji, lagi senang. Tak payah pergi jauh-jauh. Kalau sekadar nak bayar zakat, boleh bayar kat Mekah pun. Puasa, puasa lagi senang. Tapi mengapa Nabi berhijrah ke Madinah? Berhijrah ke Madinah tu pula bentuk negara Islam. Buat negara Islam. Mengapa? Sebab Islam ni wajib ditegakkan. Nak tegak Islam kena ada kuasa. Tak ada kuasa tak boleh. Ustaz-ustaz ni dia ceramah sebut itu haram, ini haram, itu haram, ini haram.
Tapi benda haram tu hilang tak dalam masyarakat? Tak hilang. Mengapa? Sebab ustaz tak ada kuasa. Yang boleh buat kuasa. Kalau ustaz tu diberi kuasa, dia sebut ini haram, lalu yang haram tu dia buang dengan kuasa yang dia ada. Tapi ustaz hanya sekadar sebut sahaja. Dia tak boleh laksana sebab dia tak ada kuasa. Cuba bagi kuasa kat kita tengok. Ya, kita buang habis. Sebab tu Islam perlu kuasa. Nabi berhijrah ke Madinah bina negara Islam supaya Islam ada kuasa. Dengan ada kuasa, Islam ditegakkan. Nabi tegakkan negara Islam Madinatul Munawarah. Mari Sayyidina Abu Bakar sambung, mari Sayyidina Umar bang sambung, sehingga Baitul Maqdis kembali ke tangan umat Islam. Mari khalifah yang lain sambung-sambung, Islam tersebar satu dunia. Sampailah Islam sampai ke Afrika, Islam sampai ke benua Cina, Islam sampai ke Nusantara kita, malah Islam sampai ke Eropah, Spanyol, Albania, sempadan Jerman sana, Islam sampai. Mengapa para sahabat Nabi bawa Islam? Sebab itu tugas kita. Tugas kita membawa Islam tu tugas kita. Jadi risalah Nabi yang ketiga di sini ialah bangun menegakkan Islam. Kita sedang bangun menegakkan Islam. Dan yang terakhir, dan firman-Nya, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut tauhid. Yang ketiga, risalah Nabi yang ketiga dalam kumpulan yang kedua. Jadi kalau kita campur semua sekali jadi lima lah. Yang pertama, Nabi datang bawa berita gembira. Yang kedua, berita ancaman. Yang ketiga, mengajak manusia mengabdikan diri pada Allah. Yang keempat, bangun berjuang berjihad menegakkan agama Allah. Yang kelima ialah mentauhidkan Allah. Walaqad ba'asna, dan sesungguhnya kami utuskan bagi setiap umat itu rasulah. Setiap umat yang Allah utuskan, setiap umat Allah utuskan rasul. Apa tugas rasul itu? An ya'budullah, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Mengajak manusia mentauhidkan Allah. Wajtanibut tauhid, dan mengajak manusia menjauhkan diri daripada tauhid, menjauhkan diri daripada syirik kepada Allah. Jadi tugas Nabi ialah mentauhidkan Allah, ajak manusia mentauhidkan Allah. Sebab itu tauhid merupakan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh para ulama, tok guru, orang alim kita juga mempunyai tugas yang sama, iaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ada tauhid rububiyah atau uluhiyah atau asma atau sifat. Namun begitu, tauhid itu adalah risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malan risalah seluruh nabi-nabi dan rasul. Jadi kesimpulannya, sebelum kita buka soalan, seluruh nabi-nabi dan rasul, risalah mereka yang pertama ialah mengajak manusia, menyampaikan pada manusia berita gembira. Yang kedua, menyampaikan pada manusia berita amaran dan ancaman dari Allah. Yang ketiga, mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah, beribadah taat patuh pada Allah. Yang ketiga, mengajak manusia bangun berjuang menegakkan agama Allah di atas bumi yang dia berpijak. Kita duduk di Slim River, kita wajib bangun menegakkan agama Allah di Slim River. Sahabat duduk di Kuala Kangsar, sahabat berkewajipan mengangkat agama Allah di Kuala Kangsar. Ini tugas kita. Sahabat kita di negara Arab, dia bertugas di sana, kita bertugas di sini.
masing-masing ada tugas yang Allah tugaskan pada kita. Dan yang terakhir ialah risalah Nabi ialah mengajak manusia mentauhidkan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Kalau ada soalan silakan. Ya. Apa ni, ada ahli kita lah dalam PAS ni, dia bagi tahu dia nak bawa orang naik kereta dia dalam pilihan raya besok dan letak tambang PN. Apa pandangan Ustaz? Dia orang PAS tapi dia letakkan kereta dia tu kain-kain dan diberi dan sebagainya oleh PN. Baik. Apa pandangan Ustaz? Pertama sekali, perkara yang berkait dengan strategi itu ialah strategi pendekatan. Perkara yang berkait dengan strategi dan pendekatan ianya diputuskan oleh pimpinan. Sebelum dia buat benda tu, dia kena rujuk pimpinan dan pimpinan memberi izin kepadanya dia boleh buat. Kalau dia buat sendiri-sendiri, itu langgar aturan peraturan hidup berjamaah. Ya, kalau dia nak buat dan dia merasakan itu strategi yang boleh menguntungkan, dia kena bentang strategi itu kepada pimpinan dan dia perlu minta kelulusan. Kalau pimpinan izinkan, luluskan, sila buat. Tapi kalau pimpinan tak benarkan, tidak boleh buat sama sekali. Ya, benda yang berkait dengan strategi kembali kepada pimpinan. Di peringkat kawasan, kita ada harian PAS kawasan, kita ada YDP. Maka strategi disusun oleh mereka. Kalau kita rasa kampung kita ini strategi yang berguna, kena maklum pada pihak atasan kita, lalu mereka mengizinkan, sila laksanakan strategi itu. Kalau mereka tak izin, jangan buat sendiri. Kalau buat sendiri, jadi fitnah. Jadi fitnah, tak mampu nak jawab. Jadi yang tu kena rujuk pada pimpinan setempat. Macam mana dengan bendera-bendera yang diletakkan di rumah tu dengan bendera UMNO? Sama juga, sama juga, kena minta pandangan pimpinan. Pasal berlaku di sini. Ya. Pandai-pandai sendiri itu melanggar disiplin jamaah. Kalau orang kata dia UMNO, dia tak boleh kata apa. Sebab dia memfitnah dirinya sendiri. Sebab benda strategi ini dia kena rujuk pada pimpinan, tak boleh buat sendiri. Yang akidah kena tanya dia lah, kena duduk depan dia, tanya satu-satu apa pegangan dia dengan detail lah. Sebab itu benda strategi ini kena ikut pimpinan. Kita tak boleh buat sendiri. Tak boleh. Kalau kita buat sendiri, dia akan menimbulkan fitnah. Ya, macam tadi, dia bubuh bendera kereta, dia penuh bendera orang tu. Tiba-tiba kawan tak mau tegur, jangan dia marah. Dia tak boleh marah. Dia tak boleh marah. Sebab dia memfitnahkan dirinya. Benda ni bukan benda main. Tapi kalau itu strategi yang diizin dan diarah oleh jamaah, sila buatlah. Tapi benda strategi, ya, dia kena rujuk kepada pimpinan. Bukan boleh buat sendiri. Tak boleh. Sebab itu strategi, sebagai contoh, budaya politik matang sejahtera, itu strategi namanya. Tapi nak amal strategi itu kena rujuk pimpinan. Boleh tak saya pergi ziarah si pulan, ambil si pulan, orang kuat? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah, boleh, pergilah ziarah. Ya. Tapi bila dia strategi, dia kena bincang dengan pimpinan. Ya, wallahu a'lam. Lagi satu, Zat, penyembelihan orang UMNO, boleh tak kita terima pakai? Baik. Dia dua. Kalau kita husnizan, baik sangka bahawa akidahnya tak batal, boleh dimakan. Kalau kita su'idhan, kita kata dia tak Islam lagi dah, maka tak boleh makan. Terpulang masing-masing. Apa sangkaan kita?
Tapi sangkaan tu kena datang dari ilmu, bukan sangka gitu-gitu je. Tak. Apa sangkaan kita? Husnizan, baik sangka. Dia ni tak batal iman, itu makna baik sangka. Dia ni tak batal iman, maka sembelihannya boleh dimakan. Tapi kalau kita su'idhan, iaitu dia batal iman, dia terkeluar dari Islam, maka tak boleh makan. Ini jawapan Tok Guru, saya ambil itu je. Sebab kita tak boleh pukul sama rata, tak boleh. Dia kena satu-satu. Ya, saya sebab itu saya singgah sembahyang Jumaat di satu tempat. Saya tak kenal imam, maka sembahyang saya sah. Tapi orang duk kampung tu dia kenal Pak Imam tu. Kalau Pak Imam tu pada dia batal iman, maka dia tak boleh ikut. Tapi kalau Pak Imam tu sekadar fasik dan zalim, iman dia masih ada, dia boleh ikut, masih sah. Yang tu untuk orang tempatan, orang luar dia tak tahu apa. Janji tajwidnya betul, fatihahnya betul, selesai. Wallahu a'lam. Ya. Boleh. Salam. Majoriti umat Malaysia ni orang Melayu Islam. Ya. Sepatutnya semua orang Melayu Islam satu menggalakkan orang Islam. Tapi yang tengok dia rehat sebab masing-masing nak hati dia tak turut menyebabkan Islam Allah boleh naik. Ya, baik. Ya. 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 Ya, baik. Baik, ayat tadi sebut wala tatafarraqu fi an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Bangun tegakkan agama. Waktu kamu menegakkan agama tu jangan pecah belah. Quran dah sebut dah. Ya. Sahabat, sahabat kena faham dalam realiti Malaysia jamaah jamaah ibu ialah PAS. Lain pada PAS, dia serpihan daripada PAS. Berjasa serpihan, Hamim serpihan, lagi apa lagi? Dan yang terbaru ialah PAN. Dia serpihan daripada PAS. Jamaah ibu adalah PAS. Maka ayat ni kata bangun berjuang berjihad menegakkan agama Allah dan jangan berpecah. Jangan berpecah tu tidak dituju pada PAS tapi dituju pada PAN. Kerana dia yang pecahkan. Sebab itu dalam kaedah sembahyang Jumaat, kalau berlaku dua imam, satu masjid tu dua imam, siapa yang sah? Yang ini jadi imam ada makmum dia, yang ini jadi imam ada makmumnya. Dalam satu masjid, siapa yang sah? Siapa yang dulu? Dia sah. PAN dengan PAS siapa dulu? PAS sudah 60 tahun lebih. PAN baru setahun lebih, 2 tahun. Siapa dulu? Maka yang kemudian kena bubar dan kembali kepada yang asal. Ini dipanggil jamaatul sebab tu perpecahan tidak boleh disalahkan pada PAS, disalahkan kepada PAN kerana dia yang pecahkan PAS. PAS macam tu juga. Arahan ayat tadi an aqimuddin, bangun tegakkan agama, jangan berpecah belah waktu tegakkan agama. Jangan pecah belah. PAS masih lagi komitmennya nak menegakkan agama Allah. Malah kita nak laksanakan syariat Allah. Maka tak boleh sesiapa pun pecahkan ini. Sekarang sudah akan jadi tiga penyuruh. Kelantan sebagai contoh. Selama hari ini pertandingan dua penyuruh. PAS dengan Barisan Nasional. UMNO. PAN akan masuk. Sedangkan PAN sebelum ini tak ada kerusi. Kerusi yang ada dalam pilihan raya Malaysia ialah kursi PAS, kursi UMNO dan PKR. Tiga kursi ini saja. Tiga-tiga kursi ini dah penuh. Bila PAN mari, dia akan pergi mana? Dia tak akan kacau kursi UMNO sebab UMNO itu hak dia. Dia akan kacau kursi PAS.
sepatutnya undi semuanya pergi pada PAS, akan pecah kepada PAN sedikit. Kalau ditakdirkan oleh Allah PAS kalah, dosanya ialah PAN. Itu jelas. Kalau Kelantan hilang dalam pilihan raya akan datang ni, Kelantan hilang UMNO perintah, salah siapa? Sialah PAN. Sebab Allah dah sebut wala tatafarraqu fi, jangan kamu berpecah belah. PAS masih utuh, masih ada. Yang pecah belah tu yang keluar dari jamaah. Sebab tu Allah beritahu siap dah, kamu bangun buat kerja Islam, jangan pecah-pecah. Luruskan satu. Tapi apa kita boleh buat manusia? Sebab bila sebut manusia ni dia ada nafsu. Bila sebut manusia ni dia ada iblis. Bila sebut manusia dia ada kawan dia orang kafir. Bila sebut manusia ni dia ada munafik dan dia ada orang kaki maksiat. Lima ni jadi punca. Pertama nafsu. Kita pun nak jawatan juga, nak jadi YB juga. Yang kedua syaitan cucuk dari dalam. Tak puas hati sana, tak puas hati sini, tak puas hati sana, tak puas. Itu syaitan. Yang ketiga orang kafir DAP. DAP bagi duit nak ambil, pi buat kerja. Dia sponsor, dia support, dia sokong dari belakang. Orang munafik dan orang Islam kaki maksiat. Kalau empat ni, lima ni tak ada, kita akan jadi malaikat. Kalau jadi malaikat, tak ada lah parti-parti serpihan ni. Tak ada lah. Dan kalau jadi malaikat, tak mari dunia pun. Duk akhirat tu. Duk syurga terus lah. Allah hantar kita ke dunia ni, pasal Allah nak uji. Allah nak test kita. Nak tengok kita ni betul tak beramal dengan Islam. Wallahu a'lam bisawab. Apapun kita doakan kemenangan untuk Islam. Kemenangan untuk Islam dalam realiti pilihan raya 14 ni ialah kemenangan PAS. Kalau PAN menang, dia tidak menegakkan Islam. Apatahkah lain daripada tu, lagi tak boleh tegakkan Islam. Baik, orang tanya nak pilih Najib ke Mahathir? Nak pilih Najib ke Mahathir? Jawapannya, pilih Najib perompak. Pilih Mahathir pun perompak juga. Nak pilih mana? Jawapan dua-dua kita tolak. Kita pilih Tok Guru kita. Wallahu a'lam, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.